Baru-baru ini, seorang bocah mengunjungi makam ibundanya di momen Hari Raya Idul Fitri bersama sang ayah. Bocah yang diketahui bernama Akila itu mengaku rindu dengan sosok almarhum ibunya. Melalui unggahan video di akun TikTok @pubsakila, awalnya seorang anak perempuan yang masih imut ini bersama sang ayah hendak berpergian menuju sebuah pemakaman. Anak perempuan yang mengenakan hijab berwarna putih ini nampak sangat antusias dan bahagia ketika sudah sampai ke rumah baru ibundanya. Rumah baru tersebut tidak lain merupakan tempat peristirahatan terakhir ibundanya. Balita tersebut terdengar tampak sudah lancar berbicara. Ia mengaku tak sabar mengunjungi makam ibunya lantaran sudah dirundung rasa rindu. Akila yang sampai di makam ibunya ternyata bikin tingkah yang sesak di hati netizen. Sambil digendong ayahnya, Akila berencana ingin menyirami makam mendiang ibundanya tercinta dengan alat semprot uap air di nisan tersebut. Direkam sesampainya di makam sang ibunda, bocah tersebut terlihat kegirangan.